Pemirsa, cuaca buruk yang mengakibatkan gagal panen telah berdampak pada pasokan dari petani berkurang. Harga cabai rawit merah pun di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Bandung terus merangkak naik. Kenaikan tersebut mencapai Rp30.000 per kilogram, sehingga penjualan para pedagang pun menurun. Seperti yang terlihat di pasar tradisional Ranca Eke, Kabupaten Bandung, sejak sepekan lebih harga cabai rawit merah di pasar tradisional tersebut terus mengalami kenaikan. Kenaikan harga cabai rawit merah saat ini mencapai Rp30.000 per kilogram. Para pedagang menjual cabai rawit merah saat ini yakni Rp80.000 per kilogram. Bahkan terdapat pedagang yang menjual di atas Rp80.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga cabai rawit merah disebabkan pasokan berkurangnya dari para petani karena banyaknya yang gagal panen akibat cuaca buruk. Timun sama cengkeh. Timun sama cabai. Iya, cabai cengkeh. Berapa awalnya sih, Bu? Oh, timun awalnya cuma Rp8.000, sekarang Rp14.000. Kalau cabai itu berapa, Bu? Kalau cabai itu sekarang Rp8.000. Awalnya dari berapa? Sekarang naik jadi Rp85.000, 90. Itu per kilogram ya, Pak? Iya, per kilo. Kalau pedagang sendiri, Pak, kesulitan nggak sih, Pak, mencari barang ini di pasar induk atau seperti apa gitu, Pak? Kalau mencari barang, iya agak susah sekarang. Soalnya barangnya sedikit gitu di pasar induknya. Oh, jadi itu juga jadi apa penyebab harganya naik gitu ya? Tak hanya cabai rawit merah, harga komoditas sayuran lainnya seperti timun juga mengalami kenaikan hingga 100%. Dari Rp7.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Akibat kenaikan tersebut, omset penjualan para pedagang di pasar tradisional Ranca Ekek menurun. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.